Yolo yolo yolo, halo 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 halo, what's up guys, kembali lagi dengan saya Wede. Yolo. Sadis, oke ya teman-teman, kembali lagi dengan saya ya Wede. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu para subscriber saya atau penonton baru saya Wede. Yang belum tahu ini channel apaan Wede. Ini channel mantap, beda dari yang lain. Ini channel beda dari yang lain ini boy. Ya karena ya tentang chat-chat nikmat gitu loh boy. Ya kali ini saya akan melanjutkan part 2 dengan Moya ya teman-teman. Jadi ini saya kenalnya di Tante dan mungkin saya akan lanjut part 2 nya. Mungkin ini ya saya lanjut part 2 nya karena banyak yang minta ini. Bang jangan gombal mulu bang. Ya kali ini saya akan mencoba nggak gombal ya teman-teman. Kebiasaan pak saya gombal ya, tapi saya mencoba untuk nggak gombal ini. Oke ya teman-teman, lanjut dah. Oke teman-teman, sudah saya kirim. Oke siap, karena ini saya garis bawah ya teman-teman. Jadi biasanya saya kan gombal. Nah saat ini saya mungkin nggak gombal ya karena karena sesuatu hal. Jadi sesuatu hal apaan pak? Karena ya gimana ya pak? IC. Karena ini lanjut paduannya yang kemarin, yang pertama sama yang nggak gombal, dan mungkin yang kedua ini juga nggak gombal, tapi yang nggak tahu juga. Oke, kita tunggu dah. Oke, teman-teman, akhirnya dijawab juga. Iya, katanya. Sadis, akhirnya dijawab juga nih. Udah nggak sabar nih. Ini emang the best, emang good. Belum tidur tanda tanya WKWKWK Wede, kita tanya dulu karena ini adalah basa-basi gitu loh. Awal intro gini emang lebih nikmat Wede, emang lebih mantap. Kita tanya dulu apakah dia belum tidur ya. Belum tidur sih, sebenarnya cuma basa-basi boy, baru jam 8 ya katanya. Ya juga sih, baru jam 8 tadi lupa anjay dah. Oke ya, enggak jam 8 sih, ini hampir jam setengah 9. Kocak dah, kocak ya. Enggak apa-apa ya pak, mau tidur jam berapa wih, terserah wih. Oke kita lanjut bah. Kalau malam gini ngapain aja tanda tanya, kita tanya wih, kita PDKT wih. Kalau malam gini ngapain aja gitu loh, emang the best, emang good, bukan kaleng-kaleng, asyap, asyadat, nonton film TV aja sih. Lanjut ya, nonton film TV aja sih Wede, emang the best. Ya saya dulu suka film sih juga sih, jadi gue hafal genre-genrenya juga, hafal sih film apapun. Tapi sekarang karena kesibukan jadi jarang banget nonton film, jadi ya jarang sih. Oke guys, saya punya ide pak, kalau film genre suka apa, kalau film genrenya suka apa gitu. Kita tanya adalah salah satu topik yang menurut saya cukup penting ya saat PDKT adalah kesukaan, film kesukaan. Nah, itu cukup penting juga sih ya. Emang the best, banyak sih hehehe katanya. Anjir ya, banyak sih nggak disebutin gue, bayangkan kan saya juga pengen tahu gitu loh, sukanya genre apa gitu. Siap, asyap, sebutin dong WKWKWK. Oke siap, kita nyuruh nyebutin gitu loh, biar lebih nikmat, biar lebih tahu gitu loh. Oke ya, sebelumnya kalau agak berisik atau suaranya agak aneh karena ini di sini hujan ya teman-teman, jadi maaf banget kalau suaranya nanti kurang. Oke siap, action komedi SCFI ya, banyak banget anjir. Yo, cewek suka action anjay. Masa malah romantis nggak suka pak, padahal biasanya saya kalau cewek romantis suka sih. Kocaknya, tapi kalau action komedi SCFI gede, genre pencinta film sungguhan nih pak. Oke lah, saya punya ide pak, romantis nggak suka tanda tanya. Romantis nggak suka gitu loh, masa nggak suka sih pak ya, tapi ya gitu juga sih tinggal ceweknya. Kita tunggu jawaban dari dia boy. Suka banget sama emoticon ketawa katanya. Anjir, suka banget, suka sekali. Jadi bang, emang the best, jadi pak emang good, bukan kaleng-kaleng, tiada banding tiada darah jadi. Oke, I see. Kok nggak disebutin tadi?
Iya juga sih kak, nggak dia nggak nyebutin Mak Anjay. Emang the best. Gimana jawabannya Boy? Ini ada basa-basi itu seperti ini gitu loh. Cacatan itu yang menarik seperti ini dia dijawab terus. Bukan monoton. Kalau monoton nanti nggak dibalas loh. Emang the best. Lupa akunya ya sama emoticon ketawa. Lupa akunya ya katanya. Emang the best. Ya nggak apa-apa sih lupa. Kocak dah kocak, emang nikmat. Udah nonton Dilan 1991? Oke, kita tanya, karena itu genrenya romantis-romantis, jadi kita tanya dulu apakah dia sudah nonton. Saya juga belum nonton sih pak. Oke, kita tunggu dah. Belum kok katanya. Wede, siap siap siap. Wede, mumpung belum gini bang. Wede, saya punya ide, apakah kita ajak aja bang. Oke, tunggu dah. Aku ajak mau, tanda tanya. Saya coba kita mengajak bagaimana jawabannya. Kan ini genrenya romantis, masa nontonnya sendiri atau siapa cowok gitu kurang boy. Jadi ya cari cewek lah, walaupun masih temennya udah gak apa-apa lah ya. Buat nemenin biar dikira pacarnya gitu loh boy. Mau-mau sama emoticon ketawa. Anjir, langsung auto mau dia pak. Emang the best, emang good. Oke, siap siap siap. Kamu nengahnya kapan? Tanda tanya. Kita tanya wi free nya kapan gitu loh. Siap gitu pak. Siap, nikmat. Biar agak-agak nikmat gitu loh. Agak-agak good sangat. Emang the best. Sabtu minggu libur kok katanya. Siap. Sabtu minggu ini hari apa sih pak, lupa malah hari apa ini. Sabtu minggu libur. Oke, isi ya, mungkin satu minggu lah kita nonton. Anjay, siap jadi pak. Sabtu sore, tanda tanya. Mende, siap. Sabtu sore apakah dia tahu gitu guys. Anjay, apakah dia tahu, apakah dia bisa maksudnya pak. Oke, kita tunggu dah. Bisa. Mende, langsung dia jawab boy. Waduh mantap dah, akhirnya boy, akhirnya saya juga ende. Oke, kita lanjut boy. Oke, siap ende. By the way, kalau musik suka apa ende, kita tanya we soal musik juga. Oke, I see, kita tanya soal musik. Mantap dah, yang barat-barat gitu katanya. Anjay, barat-barat anjir. Mantap kali ya pak, emang the best jadi boy. Emang good sangat. Siap ende. I see. Jadi suka luar negeri tanda tanya. Ende, barat-barat nih kayaknya luar negeri ya. Bagaimana masa barat-barat kalau nggak luar negeri mana pak. Ya kan bisa aja gitu loh boy. Mantap. Iya, suka najanya, enak aja hehehe katanya. Anjay, mantap kali boy, emang the best, emang good. Siap jadi pak, masih dapat nikmat. Anjay, oke, kita lanjut aja dulu boy, biar lebih mantap pastinya. Kalau penyanyi favorit, tanda tanya. Kita tanya juga boy, karena masih musik-musik, jadi kita tanya dulu penyanyi favoritnya apa. Ini emang the best, emang good jadi boy. Cardi B katanya. Wede, suka juga dia pak. Anjir ya, Cardi B mantap jay. Cardi B emang the best sih. Saya nggak, gimana ya, nggak terlalu suka sih. Ya tinggal orangnya sih. Sebenarnya saya Cardi B juga terlalu suka. Jadi Cardi B si suka apa tanda tanya. Wede, karena Cardi B itu termasuk mungkin penyanyi yang gimana ya, nadanya itu cepet-cepet banget ya teman-teman. Jadi buset dah, ternyata langsung dia suka. Oh, dia langsung dia suka, ternyata dia suka Cardi B. Nah ini nih PDKT yang seperti ini yang saya maksud nih, nikmat sekali. Iya benar, sama emoticon ketawa. Anjir bener kan, karena Cardi B itu kayaknya rapper. Jadi nyanyinya cepet sekali nih, bingung nih. Bocanya, tapi jujur saja kurang suka sih kalau yang rapper gitu ya teman-teman. Ya kurang suka, nggak tahu juga sih. Nggak suka. Oke, kita lanjut boy.
Kalau tidur biasanya jam berapa? Tanda tanya. Kita tanya weh. Kalau tidur jam berapa itu ya penting juga, penting gak penting ya? Kan menurutnya juga penting sih. Jadi pembahasan yang cukup bagus atau cukup unik juga teman-teman. Memang the best dari bro. Oke, I see. Gak mesti, kadang jam 10, jam 11 juga. Waduh, siap. Jam 10, jam 11. Ngisi, Winde. Emang the best jadi pak. Waduh, malaman saya pak. Saya kadang tidur jam 1, jam 2 gitu baru tidur ya. Demi subscriber katanya ya. Karena masih ngedit, masih ya. Pokoknya demi subscriber lah ya. Tiap hari hampir tidur jam 1, jam 2. Tapi ya gak apa-apa. Saya suka. Malam juga WK. Ya malam sih kalau cewek jam segitu, jam 11 juga termasuk malam sih. Jam 11 bayangkan, emang the best jadi pak, emang good. Standar itu katanya Wende. Anjir standar itu katanya pak. I see up jadi pak. Ya jam 10 nya standar sih. Ya gak tahu standar atau gak tahu karena saya nggak tahu juga kalau cewek itu tidurnya jam berapa pastinya. Lebih siap. Ya mungkin itu dulu teman-teman video kali ini ya teman-teman, video untuk PDKT ini, topik-topik yang dibahas saat PDKT atau sedang kenalan adalah topik-topik seperti ini, cara chatnya seperti ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini ya teman-teman, jangan lupa untuk di like, di komen kalau ada pertanyaan atau ada gombalan. Nanti kalau gombalan nanti saya akan buatkan video selanjutnya, dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, terima kasih, dan jangan lupa selalu doakan demi agar berkembang pesan, agar naik, agar terkenal. Oke, amin. Oke, terima kasih, see you, bye bye.